Momen seru penuh tawa terjadi tadi malam di acara ajang dangdut The Academy 5 pada grup keempat. Bagaimana tidak, Rizky Billar langsung panas dingin saat melihat sang istri tercinta berjoget dan berdendang dengan salah satu peserta The Academy 5, yaitu Arman dari Gayo Lues. Pada saat itu, Mae Soimah kurang puas dengan goyangan Arman saat tampil dalam acara tersebut. Awalnya, Mae Soimah menyuruh King Nasar untuk mengajari Arman bergoyang. Namun dengan penuh percaya diri, Lesti Kejora mengatakan biar dirinya saja sembari mendekati peserta dari Gayo Lues tersebut. Saat tiba di atas panggung, King Nasar langsung menyuruh Rizky Billar menggeser menjauh dari Lesti. Dengan wajah yang cemberut, Rizky Billar ngeles bahwa istrinya itu disuruh ngasih susu ke Baby L di belakang panggung. Kocaknya lagi, tanpa basa-basi, Lesti langsung menjawab ada neneknya di situ. Pada saat itu, Arman membawakan lagu yang berjudul Tak Bosan. Terlihat Lesti Kejora begitu energik dan bersemangat berjoget di samping Arman. Namun sayangnya, Rizky Billar tak tenang dan terlihat begitu cemberut melihat duet Lesti dan Arman yang cukup mesra itu. Para dewan juri dan host yang ada di acara tersebut juga ikut panas-panasin keadaan agar Rizky Billar terbakar api cemburu. Seolah ada yang menelpon, Rizky Billar mengatakan bahwa Lesti Kejora dipanggil ibunya dan langsung membawa Lesti pergi dari hadapan Arman Gayo Lues. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.